Halo teman-teman, selamat datang di Kelas Musik Channel. Bersama saya Nico, guru saksofon dan piano di Kelas Musik. Dalam video ini, saya akan berbagi lick untuk teman-teman pergunakan saat berimprovisasi. Jadi, tonton sampai habis. Bagi teman-teman yang ingin les musik melalui online maupun offline, teman-teman bisa menghubungi kontak yang ada di bawah ini. Oke, dalam video ini saya akan berbagi sedikit lick, yaitu lick yang teman-teman bisa pergunakan saat berada di chord 6 minor. Nah, pada kesempatan kali ini saya menggunakan nada dasar Do sama dengan G di alto saxophone, yang artinya Do sama dengan bass kalau di piano. Nah, licknya seperti apa? Saya akan contohkan menggunakan saxophone terlebih dahulu. Seperti itu, saya ulangi lebih lambat lagi. Nah, yang barusan saya mainkan itu sedikit lick yang teman-teman bisa pergunakan di akord 6 minor. Nah, yang tadi itu saya memencet menggunakan nada-nada, kalau solmisasinya la la mi la sel mi sel sol dan mi sol fi terakhirnya, cuman sesederhana itu. Jadi kalau dibunyikan lagi seperti, kalau kuncinya berarti Do sama dengan G, E B E dis B dis D B dis B D cis, seperti itu. Teman-teman bisa latih dan terus coba-coba lick sederhana ini, dimulai dari tempo paling lambat sampai tempo paling cepat. Saya akan ulangi lagi dengan tempo yang lambat. Nah, seperti itu. Oke, jika kita perhatikan lebih detail, nada yang kita gunakan yaitu E B E dis, itu yang pertama. Jadi, kemudian B dis D, kemudian B D cis, seperti itu. Saya ulangi lagi. Oke, kita akan coba skill tersebut menggunakan backing track. Thank you.
Sekian video untuk kali ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe channel Kelas Musik. Dan share sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian. Kelas Musik, karena musik bisa dipelajari.